gagal berani untuk kita jadi ini kita membicarakan mengenai program usahanya yang berafiliasi dengan program pemerintah daerah Kabupaten Dompu, yaitu mengenai porang. Madadawa menjelaskan mulai dari profil perusahaan dulu ya, dan historisnya bagaimana bisa sampai ke sini. Pertama, di tahun 2018 kita sudah nanam porang lebih dulu di Pancasila ya. Di Pancasila itu tempat demplot. Pertama itu nanam biasa dulu, masuk di tahun 2019 langsung demplot. Demplot itu artinya membuat lahan untuk tempat belajar. Tempat belajar menimba ilmu, mempelajari bagaimana teknis pertanian porang. Aun cau disedia, aun cau dipersiapkan, aun cau diisi di dalam mempelajari demplot ini. Demplot itu artinya tanam khusus untuk dipelajari itu. Itu di Pancasila ya, seluasnya 1 hektar tapi isinya cuma 5.000. Bonan untuk 1 hektar 5.000 isi, 50.000 caru. 5.000 isinya. Dari 5.000 itu hasil dari hutan. Kalau untuk ini 2.000 kilo, 3.000 kilo beli. Tahu, udah boda. Jadi keluarlah demplot itu. Hingga saya demplot itu berlanjut terus sampai tahun 2021 kemarin. Nah, kemudian demplot kedua kita bikin di Desa Ketua Dorokore. Itu luasan lahannya 5 are. 5 are itu kita rubah pola tanamnya. Ini kan untuk mendapatkan ilmu. Ada cerita ke historis dulu ya. Iya. Ini untuk mendapatkan ilmu ya. Demplot di Desa Ketua itu kita pakai jarak tanam berdasarkan bibit. Bibit yang dikembangkan di sana, bunga, katak inti, katak daun, sama umbi. Umbi yang sudah naik kelereng ini sampai yang 3 kilo. Kita buat percobaan di sana untuk bagaimana karakter dari pertumbuhan 3 bibit ini. Kita pelajari itu di tahun 2020. Kalau yang sekarang sudah mulai penanaman untuk demplot 5 hari itu ya sudah. Itu nambahin memperkuat ilmu sampai 3 kali, 4 kali. Bahkan kita terus akan belajar ya, bukan cuma sekali dua kali itu cuma dasar aja supaya kita tahu dan bisa membuat konsep di dalam teknik spora. Dari hasil demplot Pancasila, saya di tahun kedua, tahun 2019, sudah bisa buat konsep teknik spora. Bagaimana cara menanam? Bagaimana sediakan lahan? Pupuknya seperti apa skalanya? Kemudian kita pelajari kalau tanam ini berapa dan jadinya? Buahnya berapa? Tidak sedetail seperti di Desa Ketua. Desa Ketua mulai dari nol sampai terima hasil. Nah, kalau di Pancasila kita beli umbi tanam, pelajari. Oh, ternyata kalau sekian kilo buahnya sekian. Kalau umbinya sekian, buahnya sekian, Dede. Hingga paham dari satu pohon kita catat sebagai dasar ilmu dulu ya. Jadi itu historinya. Jadi program porang pertama sekali ada di Pancasila. Pertanian porangnya ada di Pancasila, dikerjakan oleh Madadawa. Yang pertama sekali, 4 orang itu. Pak Masuri, M. Saleh, sama Firdaus, 3 orang. Cuma Mada itu pembina aja. Yang kesana kadang sekali seminggu, kadang dua kali seminggu, atau sekali sebulan dulu. Bahkan sekarang masih ngongga terus lah Arieta. Nah, dari situlah orang Dompu mulai mengenal, turun ke bawah, losa di Sila Dharma, Pancasila, Garuda, Bineka, sampai ke Dompu Timur tuh. Paling timur itu Manggenai, tahu porang tuh, sampai tahun 2021 tuh, sampai sekarang. Sehingga seluruh Dompu paham. Nah, masuk di programnya AKJ, di tahun 2019 kita sudah mulai bicara-bicara dengan calon bupati kita, belum ada wakilnya dulu. Baru dia sendiri. Kita bicara itu berarti, bagus masuk program. Akhirnya muncullah wakilnya, keluarlah Jarapasaka itu. Nah, ternyata wakil yang pertama bubar, masuk wakil kedua dengan program sama, tetap Jarapasaka. Di situ poin keduanya adalah porang. Dan 3 poin visi misinya itulah yang kita kerjakan sekarang.
bekerja sama dengan pihak swasta gitu. Ya, kenapa harus swasta? Karena belum ada anggarannya. Orang masuk di dinas pertanian baru bersifat CPCL-nya aja. Kalau di kita sudah list petaninya. Petaninya itu mulai dari tahun 2018. Jadi yang bukan petani tidak kita catat. Yang kita catat itu adalah petaninya yang sudah nanam porang sampai tahun 2021. April itu terakhir kita data, itu sudah ada 1.200 orang. Luas lahannya cuma kurang lebih 50 hektar. Artinya sebuah dore warama 5 are, warama 10 are, waram 3 are. Dengan jumlahnya variatif 500 sampai 50.000 pohon per petani gitu. Variasinya. Karena di porang ini biayanya cukup besar, tidak semua petani bisa melakukannya. Dan porang ini komoditas yang hanya kita belanja sekali seumur hidup. Meluasi manajemen itu kan seumur hidup jadinya. Di seluruh manajemennya landrang serah, bilim bunda wali, batal launde, ilmu jago nanti kayaknya. Jadi sekali seumur hidup di porang ini, belinya di pertama aja. Nah sekarang kita di sini tidak diajak untuk beli. Saya ngajak untuk bermitra. Kerawi pun tahu saya dahowe. Bunda ketahau rawat naik dahodim velin. Jadi diajak ini. Itu gambaran singkat sebelum. Nah kita masuk ke profil perusahaannya. Perusahaan ini di yang ada di Dompu baru satu-satunya yang ada di komoditas porang ya. Namanya Konjak Dompu Farmer Group. Bahasa Indonesia ini kelompok petani porang Dompu. Bahasa Indonesia ini mau dah bahasa Indonesia. Oke, kelompok tani. Sebagai kelompok tani WD. Kelompok tani Riwo. Memang kita dulu bikin kelompok tani ya dua, Juri Mori sama Borneo Lele. Dari kumpulan dari beberapa kelompok tani ini jadilah sebuah perusahaan Konjak Dompu Farmer Group. Jumlah kelompok taninya itu 45 kelompok. Tapi petaninya cuma ada 1.000 lebih. Ya, yang pasti tanam porang sejak tahun 2018 sampai hari ini. Ditambah lagi Riwo ini masuk. Ternyata Pak Delon sudah ada tanam porang. Belum masuk nih, masuk di kelompok baru ini. Berarti ini ada kelompok ditambah di UU yang baru mau. Mungkin sudah ada 50-an kelompok ini, mitra baru. Tambah 5 sampai 6. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2020. Tetapi cikal bakalnya sudah muncul sejak tahun 2019 dengan kelompok Borneo Lele dan Curi Mori. Dua kelompok itu yang menanam porang di Dompu. Nah, ini beberapa direkturnya tidak bisa hadir karena kaitannya ada kepentingan yang lain ya. Jadi saya wakili semuanya. Kalau ini direktur pemberdayaan sumber apa, pengembangan sumber daya lahan dan petani yang banyak berkaitan labu itadoho pedere di lapangan. Direktur inilah itadoho petaninya dibina, dibimbing, diarahkan, didampingi gimana cara nanam porang yang benar. Kemudian melakukan pengembangan dari sehektar tadi 5 hektar tahun berapa. Jadi di program lainnya di Nguda Beneita Neskanai lahan hingga Dorotaka lahan mewarare dikelola mulai dari Teto Iwo karena biayanya cukup besar ya. Itu sekilas profil perusahaan ya. Kita dondok-dondok sih. Oke, hingga guys. Kemudian kita masuk ke komoditas. Komoditas apa yang mau kita kerjasamakan dengan, dimitrakan dengan petani ini ya. Nah, perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan yang ada di luar dari NTB ya. Yaitu dengan komoditasnya Alpukat Pemeling. Dengan tumpang sarinya porang. Dan Ningguda Fuhaju warap porang tawa. Itulah program yang ada di Jara Pesaka itu. Targetnya menghijaukan Doro, tapi petani berarti rugi nah. Malah diuntungkan. Ya.
Nggak usah bandingkan dengan produk lain ya. Produk bebek bimu ke kolat doro ati badel saya. Iya, Kak. Komoditas bebek bimu ke ihat doro, Kak. Aki kajau doro tapi hasil lebih dari maka kolat doro. Ka kolat doro 30 juta. Aki ka au kajau doro tapi hasilnya 400 juta. Beres ini petani nih. Mau pemburu atau mau pemburu juta? Mau 400. Nah, nanti di situ tinggal pilih. Maunya apa ke jauh doro? Berarti rugi nggak dong ke jauh doro awali baru-baru kemitraan dengan hutanane. Berarti rugi, merugi kah ere karena isu, karena tidak tahunya ilmu pengetahuan tentang bertani yang benar. Sehingga mai KPH oleh Tio Presiden Doro, ayo benar. Berarti Pak KPH besok ini lalu kembali ke sekolah. Itu yang salah. Jadi perusahaan ini mengajak kita bagaimana menghijaukan gunung tapi hasilnya besar. Dengan pola seperti ini, yang salah satunya adalah tumpang komoditasnya alpukat pameling tumpang sari porang. Tesen aku alpukat tawana porang, ya. Tesen aku jauh ke dorona tawana wara masa. Ya. Jadi itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah yang menang sekarang, yang menjadi pemimpin sekarang ya, seperti itu. Ya. Jadi tidak ada petani itu yang mau dikalahkan, malah dicarikan bagaimana supaya sejahtera. Nah, alpukat ini cuma ada di Malang, tidak ada di Dompu, tidak ada di NTB. Satu-satunya adanya di Malang, pengembangannya di sana untuk disebar ke seluruh Indonesia. Di sana sudah ada dua tempat, Ponorogo sama Blitar. Itu pengembangannya, dua kemitraan. Ditambah dengan kita di sini, yang ketiganya ya. Mudah-mudahan Itarho Lualu Bedere ini sukses bisa masuk di dalam program ini. Di dalam KSO perusahaan ini. Terus kemudian porang kita sudah tahu 3 tahun yang lalu seperti apa. Ini tinggal pembinaan, pendampingan, dan pengarahan tentang pertanian porang. Alpukat juga begitu. Nah, singkat-singkat aja. Terus ya kemudian pembiayaannya seperti apa? Ya, kita menggunakan pembiayaan di lahan yang kita butuhkan cuma 25 are per petani. 25 are, madawati rahab seheta, 2 heta harus di lahan itu. 25 are aja, tapi hasilnya bisa sampai 150 juta 25 are. Sekali panen ya. Dibandingkan dengan sehetan tadi mu fu agum biakan ini ke kolat doro kah? Hasilnya cuma 40 nebara sih 40 juta ya. Jago. Ya. Dengan 1 hektar itu belum tentu bisa colang-colong. Dengan 25 are ini sekali ini bentuk bantuan ini semacam congkol ngaran. Sekali pekarawi make tapi seumur hidup kita dokra kelampam senam. Hasilnya 25 are sampai 150 juta, mulai dari 80 juta sampai 150 juta. Di lahan 25 are. Ya. Alpukat sama porang ya. Jadi 25 are ini pembiayaannya sebesar 50 juta. Pembiayaan ya lain PT cash. Kalau PT cash betul yang modal dicai. Curiga petani weh mentedoho, weh koordinator desa na, weh bade reake. Piloa tiara PT cash tage. Semua pembiayaan untuk pengolahan porang itu. Pembiayaan itu artinya bukan PT. Artinya barang atau jasa. Nah, kisah contoh, misalnya ini mau persiapan lahan artinya harus traktor ya. Nah, kita ini menggunakan teknis sistem budidaya. Budidaya artinya petani harus konsentrasi di 25 are ini. Lu aja blamparero ini maru rau loan. Tapi harus konsentrasi di sini sistem budidaya. Persiapan lahan misalnya traktor. Kalau seheta itu traktornya itu sejuta, berarti kalau 25 are 250 ya. Kurang lebih itu 250. Kita mau mengambil duitnya buat invoice dulu. Buat order oleh perusahaannya berdasarkan kebutuhan petaninya, sudah saya mau lahan nih petaninya. Dari ketua kelompok informasi ke perusahaan, timbangnya turun, bayar. Traktor siapa yang mau dibayar? Sewanya 250 keluar. Seperti itu, mau beli bibit keluar lagi invoice.
bersama bertiga nih, perusahaan, pihak bank dan petaninya. Tanda tangan lagi keluar untuk beli bibit sama perusahaan mana penyedia bibit di yang sudah distandarkan itu untuk bibit unggul kita. Di situ sudah ditulis tuh bibit unggul. Kita tidak pakai bibit yang tidak bersertifikat. Artinya bibit unggul itu yang bersertifikat. Satu-satunya ada di Madiun dan nanti disediakan oleh perusahaan semua. Harganya nanti di sana tahu. Dimuat semua di dalam kontrak kerja nanti, harga apa segala itu. Kenapa harus bibit unggul? Ya supaya hasilnya maksimal, supaya hasilnya bagus. Ini bandai sekilo, tapi weli bibit yang tidak jelas asal-usulnya, enggak dengan setengah kilo, tidak jelas. Karena sistem budidaya, target kita ada target panennya mau berapa kilo, cara pengolahan lahannya ada, sistem pengawasan dan perawatannya ada. Supaya target yang ingin dicapai 1 kilo itu ada gitu. Ya. Sehingga 6 bulan kemudian sudah bisa panen pasti 1 kilo paling setoi. Jadi bukan cuma mimpi, tapi perencanaannya itu jelas, kelampa kayak jelas. Ada sistemnya di situ ya. Nah, itu kalau porang warbade ya pilawura. Hah? Itu porang bade pasti loh. Porang itu cuma ini wura. 5 wura sempurna iba. Ya ada porang itu sampai 2 mba, nonsen do lem petani menunture. Ya. Mada doho mengguk daya porang itu tiara mesembah 2 mba. Tapi bicaranya musim. Musim itu sebenarnya musim hujan, September sampai April, berarti ini wura. Sia wokona di musim hujan aja, berarti wokon di musim kemarau, dia marumidi awal kan, made. Made ya. Itu mati suri dia. Nanti musim hujan tumbuh lagi, 6 bulan lagi tumbuhnya. Jadi 5 bulan 10 hari kataknya jatuh, kemudian masa dormannya 2 bulan atau 1 bulan, jadi 6 bulan atau 7 bulan. Ampun kalau saya di tanahnya 7 bulan. War padat, waktu itu mecana, padat istilahnya kadar airnya rendah, mana jago lah. Jago kan sebenarnya 5 wura sewi udah dipanen, tapi rentem dari karena butuh piti ya, apa wura? Selagi leteng. Jumpu leteng, PE. Padahal standar kualitasnya harus bulat. Ya, ini contoh nah, dari gitu juga porang, standar kualitasnya harus kadar air dan bulat padat. Jadi ketika kita panen keluarkan habis hujan tidak terjadi kempes lagi. Ini kan apa sesuai dengan masa dormannya tidak terjadi kempes lagi. Kalau panen singgori ura itu kempes kembali nih. Jadi porang itu umurnya 5 bulan 10 hari masa pertumbuhannya. Masa tahu di dana sura. Masa madena sura. Jadi punya kidura. Tambah dormannya sura. Ya, baru ura lampu lo panen. Itu umbinya. Kalau buahnya 5 bulan 10 hari ormaku WH loh dilanda war-war hasil. Jadi kalau mau terima hasil di porang 5 bulan setengah atau 6 bulan itu dapat hasil ya. Itu. Lain kederung kayak itu sampai 2 mba atau 3 mba itu lain petani menunture. Tetap intinya. Itu hafal ya. Istilahnya. Nah, pembiayaan itu sebesar 50 juta mulai dari persiapan lahan sampai pasca panen. Pembiayaan ini mulai dari persiapan lahan, beli bibit, beli pupuk, perawatan, persiapan pasca panen, semua ada di 50 juta ini ya. Untuk alpukat sama porang, bibit alpukat semune, porang semune. Nah, komoditas ini menyediakan dalam 25 are itu perusahaan ini dalam 25 are itu sebesar alpukatnya 20 pohon. Porangnya 7.000 ya pasti ya. 7.000 biji pohon. Ya. Di dalam lahan 25 are. Nanti baru kita hitung itu nih. Nah. Semua dilakukan dengan sistem budidaya, baik itu alpukatnya maupun porangnya. Jadi perawatannya itu dengan sistem namanya itu. Bukan lagi kita nanam tradisional. Sudah kani ilmu, kani konsepna, kani teknologi mewarai. Waktu itu pengembangan kemajuan teknologi itu. Nah, hasilnya sebenarnya kalau biaya 50 juta itu akan dikembalikan selama 3 tahun. Tanpa agunan itu roe. Jamin bah perusahaan mana roh. Itu doho jaminkan kemada cuma karawi yang baik.
rawat itu tanaman, kemudian jaga jangan sampai hilang. Berarti lon modal ya, CP kita dah betul ya, karena semua dikontrak kerja. Makanya dituntut kita doh harus serius ini. Kalau sudah serius sudah pasti dia rawat kan. Kalau sudah dia rawat dia akan takut hilang, udah pasti poin tiga ya. Kalau petani masih setengah mau dia ikut ya kerjakan, kemudian tidak dirawat di antara modal kah atau waran tadi kan, tidak mau saya seperti itu, harus pasti rawat apa kerja yang baik sudah pasti rawat, artinya pasti kalau dua ini dilakukan sudah pasti barang tidak akan hilang ya. Modal pernah nomor dua udah pasti itu barang itu antara dua jawabannya, hilang atau pasti hilang, artinya itu udah marake pindah pecokom ke ingan hari ini demo. Nah dua produk ini tiwara hamana ya, tiwara haman deh, wawi tingahana, sapi tingahana, be tingahana, alpukat ke botero tingahan, cuma dijaga kayak yang sampai empat kain ini tingahana, kaihana, bertingahan kaihak tindakan mabu, hama re cuma sebuah apa, kilo untuk naik manusia, edzem pahamana. Ya. Tiara hamam kelai. Ya, orang manusia tengaram deh hama berarti sama binatang. Mau dompangan kan dompangan binatang. Kalau dia punya otak kan tiluan lebih hantar dore. Ya, jadi itu mbak hamana. Nah biaya ini dikembalikan selama 3 tahun. Diangsur diatur oleh perusahaannya. 3 tahun ini. Berdasarkan hasil panennya. Panen kita dohore bade terima piti semuanya barangnya kita reke sama-sama tiba sama-sama. Oh sendaki nadi ke piti setor bank sendaki bagi nadi dua sendaki. Jadi istilahnya untungnya. Jadi dikembalikan selama 3 tahun setor bank itu sudah berdasarkan presentasi lain bank ngarang. Pembiayaan uang itu dikembalikan ke pemerintah. Misalnya panen pertama itu bisa 10%, bisa 20%. Panen kedua bisa 60%, bisa 70% pengembalian ke, dan terakhir bisa 20% atau ya pas bisa 20% terakhir 100%. Jadi 100% kembali 3 tahun. Kalau tahun kedua lu kembali lunas berarti tahun ketiga nanti rubah pola kerja. Nah prosedur penggunaan pembiayaan ini dimuat diatur di dalam kontrak kerja dan kesepakatan. Ya, mulai dari penggunaan itu ada RAB semua sama pasca belinya. Harga sudah jelas itu. Harganya berarti dodon kalau 25.000 minta do belinya 5.500. Dede kasarnya bahasa itu. Di dompu harga 5.500 beli ini 1.000 do. Berarti kerugi petani. Dasar hitungnya ada besar, ya. Nah, di tahun pertama tahun ke di masa angsur 3 tahun itu kontrak kerjanya tersendiri. Kemudian setelah selesai masa angsur, ada kontrak kerja lagi yang lain tentang pengembangan dan pasca panen, garansi pasar. Jadi walaupun warung gori dalam terdahulu masalah penanaman di tahap satu, tetap digandeng kita dahulu supaya wati laun tapi barang ke landai, supaya wati sentuh tapi landai ke wati wara CDFG. Jadi tetap dijual ke Metadoho. Jadi ada lagi sistem di situ yang buat. Dan juga ada pengembangan. Wow, 25 are kan ini. Mungkin di tahun ketiga sudah 1 hektar. Ya. Sehingga nanti tahun keempat masuk kontrak kerja yang kedua itu mungkin sudah 2 hektar, 3 hektar tahun Metadoho. Dibantu pengembangannya. Ya. Teknisnya semua. Ya. Nah, terus kemudian sebenarnya si hasilnya dari porang lawa alpukat ya. Kalau alpukat itu masa tanamnya 2 tahun setengah. Ampun losa buat. Ampun losa bungan 2 tahun setengah. Dia masa berbunganya ini bura, losa buan ini bura juga. Berarti 3 tahun kita udah panen alpukat itu. Jadi itu mendaulang 2 tahun setengah dia masa tumbuh. Mulai dari tahu mendrop ya. Sampai ke losan bungana 2 tahun setengah. Dia 6 bulan pembungae lo sabuala lo. 6 bulan dia jadi berbuah. Artinya tahun ketiga udah panen kita. Nah,
aur lampa mada di hidi pengembangan akaga wara mau umur 5 mba'a. Bahkan mesemba'a nih sampai dari sembah sampai mentau hasil hodiga 5 mba'a, 10 mba'a, sampai 30 mba'a. Bahkan ada yang satu pohon besar itu 50 tahun. Hasilnya beda. Ya, di tahun pertama panen itu 1 jutaan. Ya, bapak petani dah kan, 1 juta sudah sempurna. Artinya, kalau kita punya 20 pohon di panen pertama 1 juta, berarti ada 20 juta ya. Berarti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, naik-naik terus dia. Berdasarkan sistem perawatan tadi. Makanya diperlukan pendampingan terus, Terho. Ya, supaya hasilnya naik terus, naik terus, naik terus. Akhirnya sampai seom, Terho, mampus dekam. Kembali wali 500 hasilnya. Gede. Kemudian alfukal apa porangnya 7.000. Ya, hasil demplot ilmu merakang ini mulai dari Pancasila sampai desa ketua ya. Kalau tanam katak buan ka tolong gini. Upang gini buan. Ah. Jadi tolong buat dahan sia ka. Dei buah sing gini, tadahan tolong buares buah. Jadi upang buah buan. Kalau tanam katak. Kalau tanam umbi mawa or dari katak tahun kemarin ini keluar umbi ditanam balik itu buana paling setelah warung gini ya ada ya artinya ada katak daun namanya tuh katak dahan intinya itu 4 di tengah 1 di dahannya 3 kemudian ada di daun-daunnya ya sehingga jumlahnya paling sedikit 8 kalau umbi nah kalau bunga ada denuntui. Nah itu dua itu kita mulai dari bunga itu nggak usah ngomong 4 biji kita panen tuh 3 aja anggaplah ada permasalahan mungkin pokan mungkin ada masalah mungkin apa cacat karena kesalahan pemupukan mungkin sehingga keluar buahnya 3 kita pakai dasar hitung 3 aja 7.000 kali 3 sebenarnya 21.000 ya. Kalau Mas Delon biasa beli pora umbi itu bilang apa katak itu sekilo pilar ratung gini sin. Enggak sampai 100. Umbi men. Yang katak. Katak menae inti ya. Itu karena warna upang gini raus sih menae. Ah iya. Katak kalau dia rata-rata itu bisa 200 biji sekilo. Ya. Katak. Artinya ke campur ya, campur kan luas ratung gini. Luas 150, 200 biji, 300 biji, katak daun bisa sampai 400 biji, ya. Sekilo. Kita reki kamu aja 200 biji sekilo. Jadi tadi sudah ada panen kita 21.000 biji bagi 200 berarti ketemunya 100 kilo. Ya harga waktu masa panen katak itu cumpu keboro kita doh raka 100 kilo, harganya di situ 80 sampai 120 mbak ambil tengah-tengahnya aja 100.000 berarti ada 10 juta panen deh pertama buah kataknya aja buahnya aja lain isi tawai isinya kalau sawalim presawali bema di atas 1 kilo nah, kalau di atas 1 kilo luar di landa misal pera 1 kilo seral lo 7.000 ini berarti ada 7 ton itu kali harga yang hemat dari misalnya 5.000 berarti ada 35 juta hasil di tahun pertama. Boleh nggak hemat dari tarom naik welim bodali bibit landasan A, welim bodawali ya, bona itu deh. Bona. Jadi bisa diseleksi nanti antara katak dengan umbi mana yang 1 kilo dijual, ya, mana yang di bawah 1 kilo kita tanam balik, dikembalikan lagi ke. Nah, yang paling gampang itu nggak usah dijual. Umbinya jual katak aja sudah 10 juta ya. Dan sudah ora kepiti kan? Sudah, itu aja. Umbinya kita tetap tanam balik. Nah, dipanen di tahun kedua. Kalau umbi itu 1 kilo atau 0,4 0,5 kilo kita tanam balik itu bisa jadi 3 sampai 4 kilo. Di musim kedua ya. Artinya dua kali musim hujan. Kalau bicara musim itu bukan bicara tahun. Ya. Ya. Di musim kedua itu bisa sampai 4 kilo. Ya, reka kemoda aja, ndak gitu. 2 kilo aja, karena ini sistem budidaya ya. Kenapa bisa jadi 3 kilo, 4 kilo? Sistem budidaya dipakai. Lainnya sistem raco orang ini deh. Ya.
Ya, sistem budidaya artinya petani sesuai konsentrasi dengan 3 poin di kesepakatan tadi. Kerja yang serius, rawat itu tanaman, jaga jangan sampai hilang. Kalau hilang berarti kuranglah nilai panen naik. Kalau tidak dirawat beratnya bisa kurang. Ya. Kalau tidak dikerjakan dengan serius, artinya ROI benar jago. Ini tujuannya untuk maksimalkan penghasilan petani. Kalau umbi tadi itu kita tanam balik, nanti hasilnya 4 kilo. Kita pakai yang tengah-tengah aja lah. 2 kilo aja di tahun kedua, berarti ada sudah 14 ton ya. 14 ton kembali-wali landa 5.000 aja lah. Ini nisi, oh harga naik. Yang jelas itu di atas jagor ya, 5.000 ya. Berarti ada 70 juta ya. Di tahun kedua, katakannya sebenarnya 7.000 tadi kita tanam umbi keluar katak paling setelah 8 kali 7.000 berarti sudah ada 56.000, 50.000 lah reka kemota bu. Warwara 50.000 biji kembali wali kene landa bos delon 200.000, 100.000 ini 200 gini. 50.000 bagi 200 biji berarti ada 250 kilo. Landa walau mendai 100.000 10 kilo. Berarti ada 25 juta. 25 juta katak buah di tahun kedua kan ya. Ditambah umbinya tadi 75 juta. Ada 100 juta itu di tahun kedua ya. Didetanya. Reke paling toi ga ini di Madare. Ini sistem budidaya paling setoi 2 kilo. Apalagi musim kedua. Lahan 25 are. Kerawi wati bune ngoho jag apa ngoho piru bejago seheta 25 are tak aka dani u sampai arake loa di doto langsung ngahap sente langsung tembus sampai di dana. Saking toinya lahan yang bisa menghasilkan 100 juta per musim. Kanggi hita seheta wara 100 juta roh jago. Ya. Jadi bandingannya seperti itu. Dua komoditas ini ada alpukat sama porang itu sampai 100 juta di musim kedua. Nah, anggaplah tadi kita jual umbi tahun kedua. Kataknya kita tanam tahun ketiga. Ya, tahun ketiga itu artinya bukan lagi 25 are. Sudah 1 hektar. Ya. Halo. Ya. 50.000 itu sudah masuk 1 hektar lahan. Ya, kalau 1 hektar kita tanam bali dengan sistem yang sama itu sudah bisa menghasilkan misalnya 1 kilo berarti ada 50 ton. 50 ton kali 5.000 enggak benar ya? 250 juta tahun ketiga dai. Waalaikumsalam. Ore, tapi teh hasil jago 250 juta? Bisa. Mas Delon? Satu hektar sudah ada 250 juta tahun pertama. Umbinya belum kataknya. 50.000 itu kembali lagi buahnya 3. 400 kilo. Udah ada 450 biji. Undak dir supplier dari bibit wali di rumah petani mengkelai tadi ore. Karena ini bibit bersertifikat, berkualitas. Nah, itu belum hitung. Terus seperti itu setiap tahun. Nah, berkembang. Cuma di awal ini aja lah, kita dong harus susah. Harus ngawal kerawi. Harus mau menjaga di awal. Sekali seumur hidup kita dong, mada aja kita dong, tahun sebelumnya lah hajim. Minimal umroh. Oke, corona. Nah, lalu tolong bakal. Karena si pitir itu haram corona kan? Biasa corona. Jadi ada program Mas Delon ke depan tahun berapa lo umroh atau lo haji? Karena dengan hitungan seperti itu di porang sudah pasti satuan hitungannya. Berarti reke sokor, reke biji pak per biji pasti itu angkanya sudah mewakili rupiah itu satu biji itu. Karena 200.000, 100.000 beli kain sekilo ada 200 ini tiga bagi aja berarti nilainya 200 perak per biji porang. Kan dedeku.
Jadi ada satuan hitungannya biji ini sudah jelas angka-angka rupiahnya. Nah, terus sampai tahun keempat, tahun kelima berkembang terus itu, tinggal di tanah betul lahan betul mati. Tinggal tambah terus, alpukat juga tambah lagi. Sehingga target apa yang diinginkan oleh pemerintah Dompu menghijaukan gunung itu jalan dengan meningkatkan penghasilan petani, tapi doro jauh. Ya. Logika nggak untuk madare? Ya. Jadi begitulah yang dimasuk dengan keinginan dari Jara Pesaka itu. Petani tidak dirugikan, tetapi hasilnya tetap luar kerawi di hilir dana air ke kolam kan. Tapi hasilnya lebih tinggi, meningkat. Lebih besar lagi, jauh dari hasil apa yang maka kola, produk komoditas aku memang ke kola dorong ini. Lebih tinggi itu. Nah, kemudian saya berbanding hasilnya selama 3 tahun. Itu selama masa angsur. Terus kemudian dari sini ada yang namanya sistem bagi hasil di Terhoe. Labo Madadoho, perusahaan KSO ya, sistem bagi hasil. Jadi kita bagi dulu masa angsur bank, asur piti kembali pembiayaan gaden, sama setelah masa angsur. Kalau di masa angsur 3 tahun, kalau 2 tahun sudah bisa lunas itu. Karena ada 70 juta umbi ya. Kalau kita lunasin tahun kedua, berarti tahun ketiga kita kontrak baru sudah, kontrak pengembangan dan garansi pasar. Mudah-mudahan kita doa serai luar luu di dua ampuang gori lunas. Ya. Tapi copola hitung kita doa tetap dasar wau untuk sosialisasi 3 tahun dulu ya. Dengan angka-angka itu sudah lunas sebenarnya di tahun kedua ya. Jadi tidak panjang-panjang kita. Nah, bagi hasil di sini, angsur bank tadi di tahun pertama 10% ya. Kali 50 juta berarti ada 5 juta. Kita punya penghasilan tahun pertama 10 juta. Potong 5 juta. Bayar bank. Bayar uang pemerintah atau bank aja paling mudah untuk ya. Bayar bank. 50 juta. Bayar bank Madadoho. Perusahaan penjamin ini. Madadoho pasti lunas barang deh. Ya. Bayar 5 juta. Kemudian ada sisa 5 juta itu bagi dua anda ini. Ini masa kontrak dulu mata cerita ya. Di 3 tahun atau 2 tahun masih lunas ya. Kita bagi hasilnya 40% untuk petani beserta koordinatornya ya. 60%-nya ke perusahaan. Itu di masa kontrak. Apa-apa yang kita pakai di situ mulai dari pembiayaan operasional, bayar bunganya karena itu tanggung bunga itu roe 6%. Tahunya bersih aja ya. Jadi semua operasionalnya perusahaan ada di situ di penghasilan itu. Kalau 2 tahun lunas berarti 2 tahun pandai masalah kontra yang 40-60 re. 2 tahun. Kalau 3 tahun berarti panjang deh nih. Dondo penghasilan dondo ini. 40-60 itu 3 tahun. Kalau 3 tahun, kalau 2 tahun 2 tahun lunas selesai. Nah, kemudian setelah masa angsur berubah kontrak. Jadi kontraknya petani mendapatkan penghasilan 60%. Ya. 60%. Kemudian perusahaan pendamping, pengembangan dan garansi pasar 30%. 30% wali mendadoe wara perusahaan pendamping wali nah. Lain kesem. Jadi perusahaan pendampingnya juga mungkin bisa juga perusahaan ya. Jadi seperti itu pola pengembalian dan profit sharingnya bagi hasilnya ya. Sampai berapa tahun ke depan ya? Kalau 5 tahun kita kontranya. Karena kaitan dengan pengembangan dan garansi pasar. Alpukat itu dipanen, oh sudah panen kan ya. Pelumbaan masa tumbuh enggak, panennya sampai umur 50 tahun. Alpukat. Kalau porang seumur hidup. Semasih tadong guda porang dengan sistem murangkahi mendaya pola seperti ngahi mendaya. Buan ding guda umi dipanen. Buan ding guda umi dipanen. Seumur hidup laun deh. Kena ada buan oleh. Sekali seumur hidup kerawi no. Ya. Ya seperti itu. Alpukat itu 50 tahun. Makanya satu-satunya pemegang pasar alpukat itu ada di Madadoho. Supaya Madadoho wati landa hafareromu. Lalu landa di pasar amba awal di Dompu. Harga 20.000 segini. Ya. Sedangkan pasar di Madadoho 10.000. Misalnya itu. Tapi lalu dia yakin nih. Yang sudah jelas kontra. Itu. Jadi di situ ada kontra perpanjangan lagi. Paling sedikit 5 tahun. Termasuk pengembangan. Termasuk garansi pasar itu.
paling minim 5 tahun ya. Itu terkait dengan masa ke depan. Orchidnya serahin ya, pengembangan dulu ya. Ya. Nah, terus kemudian terus ini. Madam Karung kau. Sambil nono. Karung mainin. Ada telepon di luar nende. Iyo kamu hano, ada lompo. Ah lompo. Aki ada kelebak, dus kelebak kasih aki. Nah kemudian ada masuk ke persyaratannya, ya, war jelas ya nih. War tapi jelas loh, ada tak sudah ditambah? Ya awis aku majelas sih dari petani ye supaya faida isu di isu. Ya. Pertanyaan Pak Om, lu saran. Ya, saran itu juga. Kemudian persyaratannya kelompok tani harus ada. Kelompok tani yang terdaftar di data Simlu Kementerian. Artinya yang di SK-kan oleh desa, didaftarkan oleh PPL. Masuklah data Simlu Kementerian ya. Kelompok tani yang sah istilahnya, sih legal. Kemudian untuk anggotanya KTP suami istri, buku nikah, KK, kartu keluarga, pas foto, surat keterangan usaha saat sekarang, usaha apa? Kemudian SPPT tanah atau ini surat kerjasama dengan kehutanan atau AKM. SK-nya, kontrak kerjanya, sama retribusinya. Nah, kemudian kalau yang menggunakan SPPT, lahannya tidak bersengketa ya. Dengan keterangan desa. Ya, hanya sengketa kain karena alpukat sama porangnya seumur hidup. Seumur hidup pengarahan umur kita 50 mbak age. Ya. Umur alpukat 50 mbak, berarti seumur hidup pengarahan. Ya. Sampai anak cucu ada porang. Ya. Karena bergulir terus bergulir. Nah, ini program hanya kita lakukan sekali seumur hidup, kita nikmati sampai anak cucu. Ya. Sekali aja seumur hidup kita belanja. Tidak ada belanja-belanja lagi, cuma yang tidak ada beli-beli lagi ya. Yang ada itu cuma kita di mana kita akan belanjakan uang hasil pertanian ini. Warwara 1 hektar di tahun ketiga, Mas Delon. Itu kalau di tahun pertama yang 1 hektar tadi cuma ada 500-an juta. Tapi kalau itu kita tanam balik lagi tahun kedua itu ada 1,2 miliar. Nah, artinya tahun keempat, tahun kelima kita bisa nikmati uang 1 miliar. Ya. Doroja jauh, petani tetap kerawit ede, penghasilannya bisa 1 miliar. 1 miliarnya buat tidur kani Honda kiri. Minimal dia itu CB 250, Lamborghini apa Alphard, Innova, petani deh. Masih di perusahaan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau di dalam penghasilan dan sistem penanaman tadi, sistem penanaman nanti bisa didetail setelah kita warndak di anggota, akan didampingi di BIMTEK, diarahkan, diberitahu, di apa? Dibimbing bagaimana teknis pertanian porang yang sebenarnya. Karena dasarnya Madadoho sudah melakukan demplot mulai dari tahun 2018-2019 sampai terakhir 2021. Jadi istilahnya background ilmunya itu sudah ada, pengalaman. Ditambah lagi dengan webinar-webinar dan training, baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, diikuti semua oleh personil dari perusahaan ini. Jadi untuk background pengetahuan tentang ilmu pertanian porang, Batija diragu kain ini, ya sudah bisa menjamin ke depan. Ini loh porang. Oh iya teh, lembah ini. Ini salah. Wanda dua rakyat wow nih. Sebentar lagi duit. Jadi singkat dan padat, mudah-mudahan ini jelas. Nah dengan persyaratannya seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir Mada buka untuk tanya jawab ya, supaya tidak ada bingung atau keraguan ke depan.
Bahwa sudah pasti putuskan dengan hati, dengan akal sehat, dengan suasana kondisi badan lagi sehat, dengan dalam tekanan supaya log sukses. Tidak ada dipaksa di sini. Ada tidak punya petani yang dipaksa atau petani yang suka pakai sepatu semir, baju setrika usul ya. Kira itu aja ya, kita mulai dengan pertanyaan ya. Udah.